أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، أو كما قال أما بعد. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. رواية الإمام البخاري، متفق عليه، وأخرجه البخاري ومسلم. وقال الشيخ ابن عطاء الله السكندري في كتاب الحكم: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، أو كما قال. وقال الشيخ: لا تتعدى نية همتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الآمال، أو كما قال أماما. الحمد لله yang dikasihi Tuan Imam Masjid Sultan Hishamuddin Bandar Tasik Madar Bandar Sepang, yang diraikan Tuan Bilal Ahli Jawatan Kuasa Masjid Sultan Hishamuddin, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah kuliah duha pada pagi ini tanggal 9 hari bulan 3 2018, kita sudah hampir kepada bulan di penghujung bulan Jamadil Akhir, nak masuk bulan Rejab, kemudian bulan Syaban, kemudian bulan Ramadhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan kesihatan yang baik, tubuh badan yang sihat. Kita doakan mudah-mudahan dengan keberkatan pada hari ini, hari Jumaat, hari yang disebut sebagai hari raya bagi orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini banyak kebaikan, keistimewaan dia. Antaranya doa kita angkat tangan, menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak nanti-nanti untuk
kabulkan, malaikat mengaminkan doa kita. Bila, kata ulama, maka antaranya disebut antara azan dan juga iqamah di penghujung ataupun ketika mana selepas pada solat asar. Antaranya katanya waktu ketika mana kita duduk di dalam khutbah doa. Jadi berdoa lah di mana-mana sahaja dan bila mana-mana, bila masa kita duduk, kita doa. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kesempatan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga teringin untuk nak merasa Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesihatan yang baik, tubuh badan yang sihat, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah dalam keadaan beriman. Dan kalau kita, Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan hadir rahimakumullah. Jadi kuliah duha pada pagi ini saya menggantikan sekali lagi guru saya Al-Fadhil Ustaz Radhi Rajah. Pagi ini kita akan sentuh tajuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak ataupun adab sebagai seorang muslim, yang mana tajuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita tentang zan, tentang prasangka. Apa makna prasangka ni tuan-tuan dan puan-puan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita kena sangka yang baik-baik. Jauhilah daripada prasangka buruk. Tambah-tambah pula hari ini kita berada, kita duduk dalam jemaah ataupun di kalangan jemaah solat Jumaat, maka kita kena memperbanyakkan tasbih, tahmid dan juga takbir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bina hubungan dengan Allah. Dan pada masa yang sama kita kena bina hubungan dengan manusia. Karena kalau kita nak masuk syurga ini, dia ada dua laluan dia, tariqah. Iaitulah yang pertamanya kena baik dengan pencipta. Yang kedua kena baik dengan yang dicipta. Pencipta ini Khalik Allah Subhanahu Wa Taala, yang dicipta ini makhluk. Juga manusia, juga binatang, juga tumbuh-tumbuhan. Kena baik belaka. Bila kita baik dengan semua benda, semua makhluk, termasuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala pencipta Khalik, maka insya-Allah laluan mudah untuk kita masuk syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam usai solat bersama sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, maka ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, gimanakah keadaan jiran seorang fulanah?" Orang perempuan ni kata sahabat ni, "Dia ni jiran aku, dia duduk di sebelah rumah aku. Bagaimana keadaannya ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW tanya kepada dia keadaan bagaimana dia. Maka sahabat ni berkata, "Dia ini ya Rasulullah, aku melihat ibadahnya." Bila sebut ibadah ni, sembahyang, nah, puasa, kemudian nak tu ibadah yang dipanggil tahunan, sanawiyat. Kalau solat ni hari-hari, kalau puasa ni setahun sekali ya. Bila Ramadan, nak tambah pula puasa sunat Isnin Khamis ataupun hari-hari putih dia panggil Yaumul Abyad, 13, 14, 15. Jadi ibadah dia kuatlah. Mana sembahyang ni satu, kemudian dia puasa dia rajin puasa, puasa sunat. Dan dia ini kuat bersedekah. Ni ekstra. Kita kena kuat bersedekah, tambah lagi pula hari Jumaat. "Ya Rasulullah, keadaan dia bagaimana dia ini? Dia ibadah dia kemah." Orang Kedah panggil kemah. Orang Kelantan panggil kemah keming. Kemah jetak. "Bagaimana keadaan dia Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW
tanya bagaimana dia dengan jiran dia. Hak tu dia dengan Allah. Bagaimana dia dengan jiran dia pula? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya. Maka dijawab oleh sahabat ni, dia dengan jiran dia, dia suka menyakiti hati jiran dia. Dia suka buat lebih kurang kepada jiran dia. Dia suka buat lebih kurang zalim kepada orang. Maknanya dia suka mengata, dia suka bergosip, suka viral orang. Dulu ada tak viral dulu? Dulu ada, tapi tak ada lah jenis macam kita WhatsApp, Facebook apa ni. Dia cara dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana ditanya tentang keadaan seorang wanita yang kuat ibadah dia tapi kurang pada hubungan dengan makhluk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ia keadaan dia. Kalau kamu nak tahu keadaan dia ini, ia finnar, dia dalam neraka kalau dia mengekalkan keadaan yang macam tu. Bila sahabat dengar ni, maka sahabat terdiam. Maka sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimanakah pula jika keadaan dia, dia baik dengan manusia? Ada fulan ni, seorang hamba Allah ni, dia sembahyang dia sembahyang yang wajib 5 waktu itulah. Sunat ni jarang-jarang sekali, kadang-kadang, kata Piramli. Kemudian puasa pula, puasa bulan Ramadan je lah. Kemudian dia ni sedekah pun, zakat tu kan, sedekah ni pun tak banyak duit nak sedekah macam mana. Tapi dia Rasulullah SAW, dia ini baik dengan kami. Dia tidak pernah mengata kepada orang. Macam mana keadaan dia? Nabi SAW sebut dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya petikkan daripada hadis yang telah disebut dalam kitab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tajuk kita berkenaan dengan jauhi prasangka. Kita kadang-kadang duduk rasa sangka ni macam-macam lah kat orang. Orang pun sangka kat kita macam-macam. Ha, 2 kali 5, 5 kali 2. Ha, ni pun sama kat dunia. Tu prasangka macam-macam. Sabotaj ke apa? Ha. Ini macam-macam hari ini. Kita hari ini, kita kena jaga hati kita daripada prasangka. Sebab bila sebut tentang amal ibadah, alhamdulillah kita selesai. Tapi kita kena jaga kolam, dia panggil pool, dia panggil satu bekas. Itu dalam kitab Al-Hikam, ulama sebut kepada kita, al-a'mal, al-a'malun suwarun qa'imatun, al-a'malun suwarun, kata ulama. Amal yang dilakukan oleh hamba Allah, oleh seseorang hamba Allah fulan tersebut, bila mana dia buat satu amalan, amalan yang dia buat ini, dia letakkan dalam bekas, ulama sebut. Macam kita, amalan kita ibarat macam dengan ayam. Ini ayam. Ayam duduk dalam mana? Ayam duduk dalam bekas. Bekas ni ditutup elok. Bila goncang-goncang, tak tumpah. Macam itulah amalan yang kita buat, harapannya. Arja, harap arja ilallah subhanahu wa ta'ala liqabulihi. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala terima amal ni dan tidak ada leaking, tidak ada kebocoran. Bawa kereta daripada Sepang sampai dekat apa nama Ipoh, tiba-tiba ayam dalam kereta ni radiator bocor, tak sampai Kedah. Sampai dekat Ipoh tu memang dah kena tukar dah. Silap-silap kalau dia masuk dalam enjin, habis rosak enjin. Overhaul. Overhaul maknanya kena tukar enjin lah. Kalau kita, overhaul kita, tukar apa? Tukar hati. Kata Imam Ghazali. Sebelum nak tukar hati, maka rawati dan ubati hati. Cara dia macam mana nak rawat hati ini? Maka ada 3 cara, kata ulama. Yang pertama, dengan kita merawat hati kita, memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Tilawatul Quran. Baca Quran. Agak baca ni tak masuk, baca lagi. Ha? Baca lagi, baca lagi. Sampailah kita baca tu, kita menghayati apa segala bacaan yang kita baca. Baca Quran. Baca sungguh-sungguh. Baca bagi faham. Baca Quran yang ulama sebut ada 3 M. Yang pertama, kita memahami. Lepas baca, kena faham.
Fahamnya macam mana? Tengok dia punya terjemahan. Tak faham lagi, tengok tafsir dia. Kemudian kena berguru-gurulah. Itu satu. M yang kedua, bila kita baca, kita kena mengamalkan. Apa ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita? Contohnya, nah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kat sini ada tiga tanda orang ni yang beriman. Yang pertama, orang yang beriman ini mereka percaya perkara yang mereka tidak nampak. Apa dia yang tak nampak? Syurga. Kita nak syurga, kena banyak amalan. Tak nampak neraka, percaya ada neraka, kena hindari daripada melakukan dosa. Besar azab seksa dia. Kemudian kita mendirikan salat 5 waktu. Mendirikan salat 5 waktu secara berjemaah. Bagi lelaki, maka di masjid. Sebutkan, lelaki ni di masjid. Bila mana solat di masjid ini, maka kelebihan ganjarannya begitu besar. Yang kedua, solat mendirikan solat. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nafkahkan, berikan kepada mereka, mereka infakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala jalan Allah fi sabilillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, maka yang pertama tadi ni apa? Quran sebut, iaitu kita faham, baca, faham, amalkan. Itu yang pertama, Quran ni bila baca memahami. Yang kedua mengamalkan, yang ketiga menyampaikan. Sampaikan. Hari ini kita ada banyak duk sampai berita-berita yang tak berapa penting. Cuba baca satu ayat sampai ke orang. Ni aku nak abad kat hang ni. Kita duk sembang sebelum ni, sembang pasal bola, sembang pasal bisnes, sembang pasal projek ni. Nak sembang sikit, abang nak dengar tak? Dia kata abang ni, kita pun abang. Satu ayat terjemahkan kepada dia, mudah-mudahan kita pun boleh amalkan. Ada tak orang buat macam ni? Tak ramai. Nah, tak ramai yang boleh buat macam ni. Bila sembang ni, mesti sembang apa yang nak sembang, bukan sembang apa yang sepatutnya disembangkan. Masuklah diri ni pun, saya pun bercakap pun kena buat juga. Tiga benda tu. Quran ni kena ada 3 M. Faham, kemudian nak amalkan, kemudian sampaikan. Itu yang pertama, cara nak merawat hati ni. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Quran ni kena ada 3 M. Yang kedua, kata Al-Imamul Ghazali, ulama' sebut, yang kedua kita kena memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya sahaja ingat kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Jadi zikir yang kita sebut hari itu, saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, yang pertama, zikir yang mudah nak disebut tapi berat timbangan dia. Ketika mana hari ditimbangi amal ibadah yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka kepada dua perkataan ini. Ingat tak ibu-ibu dan ayah-ayah apa dia perkataan zikir yang kita kongsikan hari itu? Iaitulah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ni hari Jumaat ni zikir, tak tahu nak zikir apa, banyak sangat zikir hari ni. Ataupun afdal zikri, sebaik-baik zikir, fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah pun boleh. La ilaha illallah, sebut la ilaha illallah ini, ulama kata tidak, kita tak perlu pun, macam tu, tak perlu pun untuk tutup bibir. La ilaha illallah, terbuka dia, mudah. Sambil nganga pun boleh dapat pahala. Nah, ataupun kata Nabi, sebutlah 3 perkataan ni. Man an'ama alaihi ni'matun falyahmidallah.
Siapa-siapa hari ini yang Allah bagi kepada dia nikmat, ucapkanlah alhamdulillah. Ingatlah ayat itu tersebut. Yang kedua, siapa yang cari rezeki, sebutkanlah astagfirullah. Rezeki itu payah nak masuk. Yang ketiga, waman ahzanahu amrun, siapa-siapa yang sedih dalam perkara yang dia buat, sedih sokmo. Ha, buat ni tak jadi, buat ni tak jadi, kemudian sedih sokmo. Orang lain happy ya, dia sedih. Muka kerut dan sebutlah la haula wala quwata illa billah. Cukup tiga benda ni. Pilah mana-mana pun, insya-Allah Allah bersama dengan kita. Nah. Jadi nak jauh prasangka tu main daripada mana? Hati. Poin dia kita sebut tadi, maka amalan yang dilakukan yang ulama sebut dia macam satu gambaran, satu kolam, satu bekas. Bila mana kita buat amal ibadah ini, ada orang yang dia buat tapi secara tak sedar amalan yang dia buat ni rupanya ada bocor. Bocor ni apa? Bocor ni ada benda yang menyebabkan amalan dia habis macam tu. Bila dia baca Quran dapat pahala, tapi habis pahala macam tu. Sebab apa? Ada beberapa sebab katanya ulama. Yang pertama adalah prasangka yang buruk, dipanggil su'udzon, bad prediction. Dia tengok orang dia tak suka. Dia tengok jiran dia tak kena. Tengok laki dia tak seronok. Tengok bini dia meluat. Tengok anak-anak dia geram. Hak kena apa? Dia seorang. Hak ni tak mau. Hak ni cukup tak mau. Ini tajuk kita tak berat sangat pun pagi ni. Jauhi prasangka. Tapi nak urai satu per satu tu, ha, kita akan sebut sekali lagi apa yang ulama sebut kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, iyyakum waz-zanna. Jauhilah kalian daripada apa? Az-zan. Daripada was-was, prasangka-prasangka. Jangan duk prasangka ke orang. Ada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas daripada Nabi solat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Anas ibn Malik, kemudian beberapa sahabat yang lain. Ini sahabat yang muda-muda, Anas ibn Malik, Abdullah bin Umar, anak kepada Umar Al-Khattab. Kemudian beberapa sahabat yang lain. Apabila Nabi bagi tahu apa kepada mereka, Nabi habaq pada keesokan harinya, lepas daripada solat, akan lalu fulan, dia ini adalah ahli syurga. Dia ini adalah penghuni syurga. Penghuni syurga ni Nabi sebut asyarah mubasyirin, 10 yang diberitakan gembira, kemudian 11 yang diberitakan gembira bagi perempuan, 10 bagi lelaki. Ihda asyarah mubasyirat. Antaranya hak ni antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut penghuni syurga yang ada di dunia. Allahu akbar. Confirm masuk syurga. Macam mana ni? Ya, seronok tak kira. Bukan confirm dapat rumah banglo, bukan cabut tak dapat cabutan bertuah, bukan confirm dapat bini cantik, confirm masuk syurga. Syurga ni tempat ending last kali ya, kira. Siapa tak mau syurga? Tanya orang buat maksiat masuk syurga, nak dia angguk. Ha, kemai mayang dak. Ya, joget-joget contohnya. Lalu bila mana macam tu, sahabat ni pun esok tu lepas baru sembahyang, lepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bayan, Nabi sallallahu alaihi wasallam muzakaran, Nabi tanya kepada sahabat lebih kurang, kemudian lalulah seorang lelaki tersebut. Ini Nabi sebut ni akan lalu, wa yamshi, dia akan lalu di hadapan kamu seorang ahli syurga ini. Maka lalulah seorang fulan ni. Lalu seorang fulan ni kemudian sahabat-sahabat ni pun tengok dia ini Al-Ansari, duduk di Madinah. Sahabat-sahabat kenal dia. Dia ini cukup-cukup biasa, ordinary people, transpa, orang biasa. Ya, kalau cerita ni orang tak kenal sangat lah. Oh, dia ni bukannya orang Kemah ni, dia bukannya kita kata penceramah kah, datuk kah, datin kah. Dia ni biasa sangat. Ha.
Kemudian bila melihat macam tu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung lagi, Nabi sebut esokkan harinya Buqrah Ghadan akan ada seorang penghuni syurga dia lalu waktu sekian-sekian. Maka keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sebut akan ada seorang lalu, dan orang yang lalu yang hari yang kedua ini adalah sama dengan yang semalam, yang ams kemarin. Maka Abdullah bin Umar, dia ini dia terus keluar masjid. Waktu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu macam tu, bila seorang fulan ni lalu, rupanya dia semayang sekali dengan sahabat-sahabat ni cerita dia. Kemudian bila dia keluar daripada masjid lepas habis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu nasihat agama, wasiat iman, bila dia keluar nak balik, Abdullah bin Umar ni dia pun keluar juga. Dia keluar ni dia meluru, dia follow kawan tu. Ha, ni hak kata pemuda ni cergas. Bila dengar-dengar penghuni syurga, ahli syurga ni nak tahu apa dia rahsia dia, maka dia pun follow kawan tu. Dia ikut kawan tu sampai rumah. Bila sampai di rumah, maka dia pun ketika mana sebelum kawan tu nak masuk rumah, dia pun bagi salam, dia pun sapa daripada belakang, dia kata, "Ya Syed, wahai tuan, sebenarnya aku ada masalah," kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, "aku ada masalah dengan ayah aku." Ayah dia siapa dia? Umar Al-Khattab. "Aku ada masalah dengan ayah aku, yang mana aku ada sikit tak berapa nak setuju, tak berapa nak kena dengan dia. Lalu aku nekat tak mau balik dalam 2-3 hari ni. Lalu bolehkah aku nak minta izin untuk aku tumpang rumah kamu?" Kata ni Abdullah bin Umar ni, "Aku nak tumpang rumah kamu, boleh tak ni 2-3 hari Bila dia tengok macam tu, maka dipersilakan lah, "Ya syabab, tafadhal." Takkan nak halau pula kot, tetamu kan. Maka bila mana duduk dalam sehari, 2 hari, 3 hari, adabnya sebagai tetamu ni berapa hari kita duduk rumah orang? Kalau dalam kitab sebut 3 hari, kan kita sebagai tuan rumah pun kena layan dia. Tetamu ini tak kurang-kurang, jangan kurang daripada 3 hari. Lah bukan 3 hari, kadang 3 jam pun keluar dah. Letih dah, nak makan apa lagi, nak minum apa lagi. Tanya orang macam, padahal tanya tu macam tak larat dah akhirnya. Dan nak temu kita, tak larat layan lah, tak tahu nak sembang apa. Ini tetamu ni sebenarnya bawa rahmat. Antara adab para sahabat adalah ikram duyuf, memuliakan tetamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tanda-tanda orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka mereka akan memuliakan tetamu. Tetamu ni apa? Tetamu ni adalah satu rahmat yang datang Allah berikan kepada kita. Dia datang ke rumah kita, kita kena mempersilakan. Adab sebagai tuan rumah. Adab sebagai tetamu pula, nak datang pun tengoklah masa. Ni kawan tu buka 12 tidur. "Assalamualaikum." Bagi salam. Tak kena juga tu. Sebelum nak mari, call dulu. Tanya dulu ada ke tidak. Hak lagi pipi tak ada. Lah ni orang sibuk kerja. Hujung minggu pergi kenuri. Jadi telefon dulu. Adab dia. Waktu yang sesuai. Dan kalau boleh janganlah ada kepentingan apa-apa. Oh ni mesti dia masak ni, time ni tengah hari ni pergi. Tak kena. Kita pergi tu sebab apa? Pergi tu sebab nak ziarah. Orang yang muliakan tetamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut jaizatahu. Dan dia bagi hak kepada tetamu tu, maka wama jaizatahu ya Rasulullah, sahabat bertanya, "Apakah haknya itu wahai Rasulullah? Apakah hak sebagai tetamu?" Sebelum kita nak sambung balik cerita Abdullah bin Umar ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut layanan sehari semalam itu kurang. Lebih sikit sunnah 3 hari. Layanan sehari semalam dan hak tetamu selama 3 hari. Layan tu sehari semalam. Dia duduk ke rumah kita 3 hari. Boleh faham? Dia sampai tu sehari semalam tu kita layan sungguh-sungguh. Nak apa bagi? Hari yang kedua tu bukan tak layan dia, tapi
biar kat dia. Dia abang dia buatlah macam rumah sendiri. Dan tetamu tu pula kenalah jaga dia, tak boleh pergi sentuh barang. Orang comel tarik-tarik pecah pula. Tak lagi jadi kot lain. 3 hari kata Nabi, yaumuhu wa lailatuhu wa dhiyafuhu 3 ayyam. 3 hari. Fama kana wara'a dhalika fa huwa sadaqatun 'alayh. Dan maka selepas itu hanyalah sedekah ke atas dia. Lepas pada 3 hari boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi lepas pada itu dikira sebagai sedekah. Nah, sebagai benda yang ekstra lah. Nah, kemudian Abdullah bin Umar, dia duduk selama berapa hari? 3 hari. Nabi pesan dengan duduk lama-lama, macam yang kita. Bila mana dia duduk hari yang pertama, bila malam tu layanlah kawan ni, ya, tamu dilayan yang baik. Kemudian hari yang kedua, Abdullah bin Umar pun malam dia bangkit. Ya, hari yang pertama dia bangun malam, yang kedua dia bangun malam, hari yang ketiga dia bangun malam. Pemuda, kederak dia kuat. Dia tengok tetamu ni tadi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada fulan ni, kepada sahabat dia ni ahli syurga kata Nabi. Lalu dia tengok kepada tuan rumah ni yang Nabi sebut ahli syurga ni, ashabul jannah, di antara penghuni syurga yang hidup atas dunia. Bila dia tengok malam dia kawan ni bangkit, hanya solat 2 rakaat, kemudian dia zikir saja. Yang Abdullah bin Umar ni ululah semayang dengan orang kuat, orang muda. Dia ni zikir saja. Hari yang kedua pun macam tu juga, zikir lah. Qiyam dia zikir. Qiyam ni mendirikan malam ni banyak cara. Fattaqullaha mastata'tum, ikut kepada kemampuan kita. Kalau agak boleh semayang, semayang dululah. Buat 3T tu. Taubat, tasbih dan juga tahajud. Kalau bulan nak masuk bulan puasa ni, kita ada buat benda tu. Sebelum nak masuk bulan puasa, kena training dah. Ya, dia kena training dah. Kena exercise dah. Try buat bulan apa? Ni bulan Jamadil Akhir kena start dah buat. Masuk bulan Rejab. Nanti bila masuk bulan Syakban, dah mudah dah. Masuk bulan Ramadan, dia kata tak ada masalah dah. Yang ni bulan Ramadan baru nak bangkit, memang balok liat lah. Dia bangkit-bangkit pula, tahun ni pula kena pula World Cup, Piala Dunia. Tak kiam dah, kiam lain. Yang kiam mulai. Baik. Bila mana hari yang ketiga, maka dia pun siap barang nak balik. Maka dia salam, dia ucapkan terima kasih kepada tuan rumah ni kerana memberikan layanan yang terbaik kepada dia. Bila mana dia nak balik, dia tanya kepada tuan rumah ni, wahai tuan, sebenarnya aku ni pertamanya saya nak minta maaf. Aku nak minta maaf kepada kamu. Sebenarnya aku tidak ada masalah pun dengan ayah. Hak tadi ni dia abang mula-mula tu ada masalah dengan ayah dia. Tak ada masalah pun. Dia minta maaf. Sebab apa? Itu hanya alasan dia sahaja. Uzrat. Untuk apa? Dia nak menjadi tetamu kawan ni. Sebab apa aku nak jadi tetamu kamu, wahai tuan? Sebab aku nak melihat apakah amalan yang kamu lakukan. Apakah amalan yang kamu buat? Sampai Nabi sebut nama kamu. Sampai Nabi SAW sebut kamu ini, ada seorang fulan akan datang jadi ahli syurga. Bila kami tengok kamu hari yang pertama, hari yang kedua tengok pun kamu juga. Lantas aku ni nak tahu sangat-sangat siapa dia kamu ni dan apakah amalan yang kamu buat. Maka kata dia kepada Abdullah bin Umar pemuda ni, aku tidak ada apa-apa amalan, inilah amalan yang aku lakukan. Maka dia pun balik dalam keadaan beberapa langkah disebut dalam kitab. Dalam beberapa langkah dia keluar daripada rumah, dia nak balik ke rumah dia. Kemudian fulan ni tadi panggil, Maisan, intadir, tunggu sah. Kalau kamu nak tahu apa yang aku buat, amalan yang aku lakukan adalah sama seperti amalan orang lain, bahkan lebih lagi orang lain. Tapi satu benda yang aku tak pernah buat, mungkin ini yang menyebabkan aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan,
disebut apa? Dikata kepada Abdullah bin Umar, aku tak pernah sangka buruk kepada manusia. Aku tak pernah pun ada iri hati dengan orang. Tengok orang kaya tak pernah iri hati. Aku tak pernah pun nak ada hasad dengki kepada orang. Aku tak pernah pun nak rasa cemburu kepada orang. Bila nampak orang lebih, maka ucapkanlah subhanallah, Allah yang bagi kepada dia. Masya Allah. Bila tengok orang yang kurang, bila kita lebih sikit, alhamdulillah. Bila orang hina sikit, alhamdulillah. Sikit pun aku tidak ada rasa hati aku ni, sikit pun tak ada zan kepada orang. Bila nak ada rasa zan kepada orang ni, maka cepat-cepat aku akan istighfar. Itu sahaja amalan dia yang menyebabkan dia apa? Masuk syurga. Boleh? Tentang kita buat macam tu. Ha, kita nak ubah tu cukup bayar. Nah, hari ni bukan kata dengan orang, dengan cuaca pun tak boleh nak ni lah, tak boleh nak tahan, survive. Tengok isat hujan, apa ni hujan ni? Marah. Sat lagi pula, panas juga lah, tak kena langsung. Kena baik sangka lah, Allah subhanahu wa ta'ala bagi hujan tu, sebab apa? Rahmat. Bila mana Allah bagi kepada kita, panas tu sebab apa? Pun juga sebagai rahmat juga. Mudah nak pergi kerja. Kasih sayang Allah kepada kita ni berbagai bentuk. Min tanawwu' min anwa'ul jins. Macam-macam jenis Allah bagi kepada kita. Setiap orang, lain-lain orang, lain-lain cabaran dan ujian. Habis tentang kisah ni tadi. Maka barulah dia sedar betapa Abdullah bin Umar ni sedar betapa apa pentingnya untuk jauh daripada perasaan keburuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, iyyakum wadh-dhanna. Berhati-hatilah kamu daripada prasangka. Kerana apa? Fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena prasangka itu dia ini adalah seburuk-buruk ucapan. Tak ucap lagi pun dah prasangka pun dah tak elok dah. Nah, tengok muka dia ni apa ni? Macam nak makan orang. Padahal muka dia memang macam tu. Tengok apa dia ada ni, nah. Tengok, semua tak kena. Kena bagi kena. Kena bagi apa? Kena bagi redha apa yang orang tu datang kepada kita. Jangan kita duk nilai macam-macam sangat. Hadis yang kita baca ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Yang diriwayatkan, dikeluarkan akhrajahul Bukhari wa Muslim. Pengajaran hadis. Dalam kamu sebut, prasangka ini adalah makna dia anggapan. Ataupun sangka anggapan buruk terhadap sesuatu ataupun seseorang sebelum mengetahui ataupun selidik yang sebenarnya. Sedangkan berprasangka adalah menaruh prasangka, ataupun prasangka pula adalah sifat rasa wasangka kepada orang. Baru ni saya baca paper berita harian di Pantai Dalam flat dekat belah bangsa. Kan kerap sungguh-sungguh lah, crowded. Ramai orang, parking pun payah. Parking pun double line. Bukan parking selain tu, double line. Kadang triple. Banyak sangat kereta. Orang ramai. Kemudian kereta banyak. Ada seorang hamba Allah ni, saya nakalkan balik daripada apa paper. Dia ni keluar awal pagi. Pukul 4 ke 5 keluar lah. Nak elok daripada jam. Pajajuh mungkin. Dia keluar-keluar tu pagi tu, kereta dia ni, dia tak sedar. Belakang kereta dia ada kereta. Kalut-kalut ke, mungkin lah. Bila dia hundak ni, hundak-hundak kereta ni, kena bertuh sikit dengan kereta belakang. Kemek, petak bunyi. Bunyi-bunyi tu, keluar-keluar. Dia tengok Allah. Kemudian, bila dia tengok macam tu, kalut lah. Tolak kereta tu, dia kalau double park ni, dia letak batu kan. Tolak tu, orang nampak. Rupanya dekat flat ni, dia ada kedai, bawah gerai. Mesti ada gerai punya bawah ni. Makan-makan, lepak-lepak. Geng-geng kopi, kan? Geng-geng bawang, gosip apa semua kat situ kan. Bila mana orang nampak, dia tolak kereta ni. Terus geng-geng tu mari. Mari-mari, tengok ada calak kemek. Maka tak banyak cerita. Terus mereka balun dia kat situ. Ini cerita, wallahi cerita betul. Di Pantai Dalam, tuan-tuan tengok buat main.
bila depa balun dia hak salah tu, dia tu salah tu satunya kita husnuzan tak sengaja kan. Lepas tu pula dia tolak tu sebab dia tak sedap kan, dia sedap. Bila mana jadi macam tu, depa ni tak ada banyak bicara, tak tanya, tak selidik apa, terus pi balun dia. Balun-balun tibai tu lah kali mati kawan tu, meninggal dunia. Tak pasal-pasal polis mari kemudian sabit kesalahan, bunuh, bergaduh, tujuan bergelut sampai menyebabkan kematian, lah kali 302 penal code, kanun keseksaan. Pagi-pagi buta orang solat subuh, apa dah buat jenayah? Punca dia apa? Buruk sangka. Tanyalah dulu. Kalau kata dia silap pun takkan tak ada jalan penyelesaian. Ya, pilah ketuk kereta balik, polis balik ke apa, ada penyelesaian. Tapi bila mana hati tu kata dia sangka, dia was-was, dia zan dia tinggi, ya, maka sampai menyebabkan benda yang kecil, kata ulama, menyebabkan jadi besar. Yang dimaksudkan dengan prasangka buruk, ulama sebut, dan dilarang prasangka yang menimbulkan dosa. Sangka ni boleh tak sangka? Sangka ni boleh tak prasangka ni? Prasangka ni kata ulama boleh. Sangka apa boleh? Sangka baik. Sangka yang menimbulkan dosa, jangan. Sedangkan prasangka yang baik dibenarkan dan tidak menyebabkan dosa. Kita sangka baik kepada orang. Macam mana nak sangka baik dengan orang ni? Dia ni jahat ni. Tapi nak sangka baik. Sangka baik juga. Ada empat benda ulama sebut kepada kita. Golongan. Kita jumpa. Kita akan jumpa juga ke mana pun. Tadi kita dah selesai dah terang tentang apa itu buruk sangka. Kemudian, bagaimana pula nak baik sangka? Ada empat golongan kita akan jumpa atas dunia ni. Yang pertama, golongan yang muda dan tua. Tulis. Yang kedua, golongan pertama golongan muda, lawan dia golongan tua. Kalau kita tak jumpa orang muda, kita akan jumpa orang yang tua. Yang ketiga, kita akan jumpa orang yang pandai, ataupun yang keempat, kita akan jumpa orang yang jahil. Empat ni sahaja atas dunia kita jumpa. Nah, tuan-tuan, usia tua lagi pada saya contohnya, ataupun saya keluar jumpa orang muda pada saya, budak sekolah rendah ke, sekolah menengah ke. Nah, bayar-bayar saya 20 lebih, saya akan jumpa orang yang atas ataupun orang yang kurang, ataupun sama. Kalau sama ni maknanya dia pun dia ada agak tua ataupun muda. Yang ketiga, yang keempat ni sama ada pandai, alim ataupun jahil. Jadi macam mana kita nak mendidik hati kita bila jumpa orang, empat orang ni, macam mana? Baik, dengar molek-molek cara dia. Hak ni cukup nak jaga hati. Kita lepas ni kita tak akan rasa tengok orang jahil, kita tak akan rasa kita lebih. Tengok orang alim, kita tak akan rasa dia ni mesti sombong. Tak. Yang ketiga, bila tengok orang muda daripada kita, kita tak akan rasa dia ni, hak ni setahun jagung, aku makan garam. Tak. Dia tak rasa macam tu. Bila tengok orang yang tua pada kita, dia ni, ingat, tua dia ni, kira, dia tak akan rasa macam tu. Macam mana cara dia? Ulama sebut. Ulama habaq kepada kita, bila jumpa orang yang pertama tadi apa? Tua dan muda. Bila jumpa orang tua, kita kena anggap. Bila mana dia tua, maka dia banyak amalan. Usia dia banyak, 60 tahun. 70 tahun. Kita kena rasa buat buruk sangka tu, kena rasa apa, baik sangka apa? Baik sangka bahawa dia ni tua, dengan ketuaan dia, dengan usia dia yang tua, maka Allah dahulukan dia daripada kita syurga. Sebab apa? Sebab banyak dah amal yang dia buat. Takkan kita tengok galibnya orang tua ni, takkan dia tak buat apa-apa kot. Mesti ada keperitan, mesti ada kesedihan, mesti ada kesakitan. Di sebalik benda tu, Allah nak bagi kepada dia pahala. So kita ni kurang daripada dia, bila tengok dia lebih, kena hormat. Itu dalam Islam ajak, man lam yarham la yurham. Bila jumpa orang tua kena hormat, bila jumpa orang muda kena sayang. Bagus, seronok. Baik.
Jadi tak ada masalah dengan orang. Pi kat mana pun orang kenal dia ni. Haji Lah, Haji Din, Haji Mat. Dia ni baik orang dia. Tak perlu dah lepas daripada kita mati, waris kita tanya, bagaimanakah keadaan si mayat ini, si mati ini? Maka baik. Mulut dia sebut baik padahal dia ni alhamdulillah mati tak apa. Contohnya. Tapi kalau dah baik ni, tak perlu nak disebut, orang tahu kebaikan kita. Itu yang pertama. Golongan orang tua. Saya tengok tuan-tuan, saya kena rasa tuan-tuan ni lebih mula pada saya. Memang tuan-tuan lebih mula pada saya sebab tuan-tuan banyak usia dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan tuan-tuan ni dah banyak dah amalan dan saya kurang amal. Barulah boleh merendahkan hati saya. Tapi bila kalau saya duduk fikir, saya duduk depan duduk ngajar, saya lebih mula pada tuan-tuan. No. Tak mulia pun. Yang mulia ni Allah yang muliakan. Bukan kita duk rasa kita mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, bila jumpa orang muda pula. Jumpa orang muda ni. Orang muda, muda-mudi, pemuda, pemudi kan. Syabab. Kita tengok orang muda, kita kena sayang kepada dia. Sebab apa? Dia ini kurang dosa. Qillat zunubuhu. Au qillatu zunubuhu. Kurang dosa dia. Bila kita tengok kita ni tua, banyak dosa, dia kurang dosa. Kita kena apa? Kita kena sayang dia, kita kena kasihkan kepada dia. Kita rasa kita lebih tak? Tak lebih. Aku lebih apa? Aku lebih usia, tapi dosa aku banyak. Dah. Ya, begitu. Bila mana tengok orang muda, orang yang muda, dia mati, contohnya. Orang mati muda, kurang dosa. Orang yang mati tua, banyak amalan. Baik sangka gitu. Kelihatan, pergi mana pun tak ada apa. Ya. Itu Nabi SAW sebut ada tiga penghuni syurga. Sahabat bertanya, macam mana keadaan syurga ni? Penghuni dia macam mana? Nabi sebut ada tiga. Yang pertama, syurga ini, di kalangan penghuni dia, orang-orang yang miskin. Pertama, orang miskin banyak masuk syurga. Nabi sebut. Yang kedua, syurga ini dihuni oleh orang-orang yang muda, kanak-kanak. Muda, kanak-kanak kan muda. Tak ada dosa, galibnya makhluk. Yang ketiga, syurga dihuni oleh orang-orang apa? Syurga dihuni oleh orang-orang kurang upaya. Rakyat biasa, rakyat merhaim. Ada pula neraka macam mana ya Rasulullah? Sahabat bertanya, neraka ini dihuni oleh tiga juga. Dihuni oleh orang-orang kaya. Orang kaya banyak di neraka. Ini bukan saya sebut, Nabi sebut. Takut kat ni. Nanti kata, apa ni ustaz ada orang kaya? Kami kaya, besar. Tak, Nabi sebut. Bila kaya, dia apa? Dia akan ada sikit sombong. Bila kaya, dia akan kurang masa dia dengan akhirat, banyak dengan dunia. Yang kedua, Nabi sebut, penghuni neraka kebanyakannya di kalangan pemimpin-pemimpin. Tadi rakyat biasa. Penghuni neraka, karakter dia yang kedua di kalangan pemimpin-pemimpin. Qiyadah, qaid, za'im, ra'in. Ini pemimpin ni bahaya. Sebab apa? Sebab banyak tanggungjawab, maka dia tak boleh nak tunaikan. Kalau boleh masuk syurga pun dia lah kali. Itu Umar Al-Khattab. Sahabat-sahabat ni bila mana diberikan, bila syura ni nak bagi kepada mereka ni apa? Satu amanah, satu tanggungjawab. Maka mereka takut sangat. No. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Osman Af'an. Mereka ni nak ke tuan-tuan dan puan-puan jawatan? Mereka bukan nak pun. Sebab Nabi yang sebut, Nabi SAW yang pesan, ya khulafa'ur rasyidin mahdi 'abdu 'alaykum bin nawadis. Mereka ini adalah di kalangan orang yang aku pilih. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar. Dia sendiri dia bukan nak, dia takut dengan amanah khalifah ini, pemimpin ini. Tapi hari ini kita nak sangat-sangat jawatan. Padahal jawatan tu kita mampu ke tidak. Nah. Ini bila nak dekat pilihan raya ni bukan politik ni, tapi kena masing-masing kena apa? Kena muhasabah diri. Bila pegang jawatan tu bukan untuk keseronokan,
bukan untuk kemasyuran, tapi satu bebanan. Dia bukan tasyrif, bukan kemuliaan, tapi taklif, satu bebanan. Yang kedua tadi apa? Orang muda. Betul. Orang muda. Yang pertama orang tua, yang kedua orang muda. Yang ketiga pula, nak berbaik sangka dengan orang jahil. Nak macam mana nak baik sangka dengan orang jahil ni? Tengok dia red motor ni dua tayar, tapi dia boleh buat satu tayar. Nah, rempit. Nah. Tengok orang macam ni pakai seluar apa? Ketat. Buka dedah aurat. Kemudian apa lagi? Tatu penuh. Dia ni confirm neraka. Oh, kita sedap pelak-pelak majlis confirm neraka. Jangan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu macam mana kesudahan dia. Bila mana dia jahil, itu tugas kita untuk bagi tahu kepada dia. Tapi dia ni bila mana dia tak tahu, kata ulama dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rafa'al qalam 'an salas. Terangkat, ditulis dosa di atas seorang fulan itu disebabkan tiga benda. Yang pertama disebabkan apa? Mereka itu tidak tahu, jahil. Yang kedua disebabkan apa? Dipaksa. Yang ketiga disebabkan terlupa. Terlupa, dipaksa. Satu lagi apa? Tidak sedar. Kalau semayang ni, tak semayang. Semayang setiap hari, tiba-tiba hari tu tak semayang. Tak sedar. Dia ingatkan semayang lah, rupanya tak semayang ni. Tak berdosa. Kemudian, orang tak pisau. Orang tak pisau ni. Ha? Hambat. Ha? Hang semayang pun semelihat. Macam mana? Kalau kita, orang paksa macam tu, maka kata ulama ada dua keadaan. Yang pertama sama ada kita buat, kita mati syahid, itu terbaiklah. Satu lagi kita tak buat, sebab apa? Dipaksa. Semua berzina. Dia tak pistol, tak berzina ke tembak. Ha. Nak berzina ke tidak? Tapi kalau iman kuat, dia akan elakkan daripada zina. Biar pergi mati, mati, mati syahid. Ha. Itu makna dia tiga perkara, yang tiga golongan yang mana bila mana dia ni tidak ditulis dosa bagi dia. Rafa'al qalam 'an salas. Baik, yang terakhir golongan orang yang alim. Orang yang alim. Kita jumpa orang yang macam ni, tajuk kita pagi ni prasangka, kena sangka kepada apa? Sangka baik kepada dia. Orang alim ni banyak ilmu yang dia share dengan orang, banyak ilmu yang dia nakal daripada ulama, banyak ilmu yang dia nakal daripada hadis Nabi, daripada Quran. Maka dia nak belajar pun banyak, maka dia nak nakal pun banyak, maka dia nak takhrij keluar pun banyak. Maka banyaklah pahala dia. Nah, itu secara ringkas kita nak menyelesaikan masalah buruk sangka. Macam tu kan? Tuan-tuan ambil empat benda ni, pilah mana-mana pun, selamatlah tuan-tuan. Satu lagi ulama tambah, iaitulah kaya dengan miskin. Kalau miskin kita kena baik sangka. Sebab dia miskin, maka apa? Bila mana dia miskin, maka dia ahli syurga. Nabi sebut. Bila mana dia kaya, kita kena sangka dia juga ahli syurga. Sebab banyak dia bersedekah. Tu dia. Nak boleh cara macam ni memang payah. Semua benda nampak baik, dia seorang dia tak baik. Payah. Tapi lah ni, orang ni nampak dia baik, orang ni semua tak baik. Sekali. Makan. Tak. Betul tak tuan-tuan yang sebut? Dia terkali. Kita nak kali balik ni. Biasakan yang tak biasa. Tapi tuan-tuan dan perempuan, saya yakin dan percaya kita jaga hati kita. Orang yang baik-baik ni, dia datang tempat yang baik. Maka habislah tentang tu. Tentang keadaan bagaimana nak elak daripada buruk sangka. Maka ulama sebut kepada kita, justeru hendaklah ditafsirkan dan disangka dengan penghalang isteri. Okey, ni pula yang kedua pula. Keadaan yang kedua. Hal keadaan yang kedua. Bila mana kita jadi majikan. Contoh bos. Ataupun kawan kita lah. Bedin, belak, ajak, lehak. Ni nak jumpa hang ni. Amailah apa nama rumah aku. Pukul berapa dia kata. Kita jumpa dah. Kita jumpa dekat R&R. Mana? R&R Milan. Ya, perhentian nilai.
Nak bergerak sekali ni, jangan lewat tau. Abang dia. Pukul berapa ni? Pukul 10. Sebab bajet mula pukul 11 kat sana. Dekat apa nama muar. Sampai. Dia tak tahu sampai tak sejam lah. Pukul 10 jumpa. Tiba-tiba hari tu, jam tu dia tak ada. Tunggu 10 tak mari. 10 suku tak mari. 10 sunah tak mari. Tiba-tiba mari ke sebelah. Warna mula lah majlis. Kita pun panas lah. Geram lah. Nanti nak buat macam mana? Nanti Allah uji hati kita pula macam mana? Kita nak syuk dia ke tidak? Kata ulama, kita kena baik sangka dengan dia. Baik sangka dengan apa? Tanya dia dulu. Kalau dia kata apa? Kalau dia kata ada uzuran, ada alasan, kita kena terima. Kalau macam tu ulama sebut, kena sangka apa? Antaranya sangkalah sama ada isteri dia sakit ke, ataupun anak-anak dia sakit ke, ataupun dia ada kekangan ni. Macam tu. Payah semua tuan-tuan. Tak macam ni. Banyaknya bila dah lewat ke apa, orang akan sound macam tu. Saya pernah tengok tuan-tuan. Nah, bos ni dia maki hamun depan majikan dia. Sebab apa? Sebab dia tak boleh kontrol marah. Itu Nabi sebut. Laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang boleh menewaskan musuh dalam pertandingan. Tapi orang yang kuat adalah orang yang boleh kontrol diri dia ketika mana nak marah. Nabi pernah satu ketika. Saya cerita lagi ya, tentang seorang pemuda. Di zaman Nabi SAW, didatangi oleh seorang wanita tua yang bawa barang balik daripada trading di Syam. Dia bawa barang dia, kemudian pikul di tengah padang pasir. Ya. Dalam keadaan dia bawa barang ni panas pun. Dia ceritalah kan. Bila mana tiba-tiba ada pemuda datang, maka dia tanya kepada pemuda tu, siapa? Dia tanya kepada pemuda itu. Dia tanya apa kepada pemuda tu? Aku kata orang tua ni tadi, aku tak sangka ada pemuda yang macam kamu. Datang tengok jauh ni semata-mata nak tolong. Aku ucap terima kasih kepada kamu. Aku sangka kamu ni baik orang dia. Dan bila kamu baik, maka kamu jangan duduk. Kamu jangan rapat. Kamu jangan dekat dengan Muhammad. Dia cukup tak suka Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Bila dia kata macam-macam kepada Nabi, bila sampai di tempat yang dituju, bila letak barang, maka bila nak balik tu, dia tanya, siapa nama kamu? Pemuda tu jawab, akulah Muhammad SAW. Cerin dia. Itu kata kena tanya dulu. Apa-apa pun Islam ajak kepada kita, mula saat ni, hari ni, apa-apa yang kita tak suka, apa-apa yang benda yang kita tak suka, tanya dulu. Macam tu juga anak-anak kita ke, isteri kita ke buat salah ke, tanya dulu. Jangan terus marah. Tanya dulu. Saya dulu belajar di Darul Quran, Kuala Kubu, diploma. Ada seorang sahabat saya ni, kami belajar sekali di sekolah Mat Tahamu, sekolah menengah. Ambil stam sekali, kemudian diploma sekali. Cuma degree di PUIA, saya pergi Jordan. Dia ni rapat dengan saya. Bila mari rumah saya, tidur sekatir. Saya balik rumah dia, pi rumah dia, tidur sekatir. Rapat sungguh. Bila pi rumah dia ni, tengok rumah dia ni sangat-sangat da'if. Rumah dekat Naka. Rumah dekat Naka ni rumah orang-orang PRT, Program Rakyat Termiskin. Da'if sangat-sangat lah. Tapi yang saya pelik, anak-anak dia, anak ni lah, anak kepada ayah dia lah, adik-beradik dia ni, 4 orang. Semua masuk universiti. Dulu kira masuk universiti kemah lah. Kan? Lah ni mudah lah masuk universiti kan. Ada duit kan. Tak boleh masuk apa nama, awam masuk swasta. Saya tanya kepada ayah dia, Pakcik Haji saya tanya. Nak tanya ni, banyak kali dah mari. Nak tanya apakah rahsia ayah dia ni, Pakcik ni, yang sampai anak-anak ni boleh masuk universiti. Seorang UIA, seorang UKM. Lalu apa kata pakcik ni tadi? Dia kata kepada saya, dia pun tak ada duit apa pun. Anak-anak dia kalau masuk universiti, ambil PTPTN lah, buat pinjaman lah. Cumanya, waktu nak didik anak-anak dia ni, waktu nak didik anak-anak dia ni, dia bukannya marah anak-anak ni depan anak-anak yang lain. Macam dia tak suka dekat anak dia sulung. Sebab apa? Bukan tak suka. Dia tak suka.
dia tak seronok benda yang anak dia buat ni, satu benda ni dia akan panggil anak dia hak sulung ni masuk bilik. Masuk bilik bukan balun, masukkan bilik, dia akan habang. Abah tak suka benda ni, benda ni hang buat, minta ubah. Adik-adik yang lain tak tahu pun, saya keluar pula seorang. Esok pula kalau dia enggak tak berapa nak minat, dia panggil pula lain. Jadi adik-beradik ni, antara adik-adik ni, among of them ni, tak, mereka ni memang tak tahu pun adik-beradik yang abang dia, kakak dia, adik dia ni buat salah. Jadi bila dia macam tu, dia akan baik sangka dengan abang dia. Abang dia ni baik, kakak dia ni baik, adik dia ni baik. Rupanya kebaikan tu nampak bila mana ayah dia tegur secara senyap. Tu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ajak kepada kita, bila nak tegur, tegurlah dengan secara sembunyi, jangan secara terang. Jatuh ayat muka dia, walaupun dia orang bawah kita, walaupun dia anak kita, walaupun dia isteri kita, walaupun dia pekerja kita, walaupun kita majikan dia. Jangan. Sebab apa? Sebab ini memberi pengaruh, kesan yang panjang. Nah, maka kena tanya terlebih dahulu. Seringkali berlaku pergaduhan dalam masyarakat, ulama sebut disebabkan oleh sikap buruk sangka. Kadang-kadang masalah yang kecil boleh jadi besar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita dalam surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 96, idfa' billati hiya ahsan. Makna dia, tolaklah perbuatan jahat dengan yang lebih baik. Kalau sekalipun orang tu buat buruk kepada kita, maka macam mana cara dia, adakah nak balas? Jangan. Tolaklah. Air cuka dibalas dengan air susu. Balas balik dengan kebaikan. Satu hari bila dia buat jahat, dia kata kita, tapi kita baik dengan dia, dia akan malu Allah. Sungguh ni tuan-tuan, dia akan malu Allah. Dia tak baik dengan kita, tapi kita baik dengan dia, dia akan malu Allah. Nah, orang akan malu Allah. Inilah banyaklah kisah malu Allah ni. Tengok balik kepada kisah Nabi SAW. Ada satu hari bila mana Nabi balik daripada kerja dia, dakwah dia, balik daripada masjid, dia lalu laluan yang selalu-lalu, itulah di lorong-lorong antara apa, jalan nak balik ke rumah Madinah. Di tengah-tengah jalan di Mekah tu, tengah-tengah jalan tu, maka ada seorang Yahudi pengkapiak. Dia ini diupah oleh Abu Jahal. Dia bila jumpa Nabi, dia akan tengalung kepada Nabi, apa lah, najis. Dia ambil najis, dia balik kepada Nabi. Kadang-kadang ludah muka Nabi ni. Nabi SAW sikit pun Nabi tidak melawan. Nabi sikit pun Nabi tak mahu. Nabi diam. Macam mana cara nak tahan kemarahan? Diam. Kontrol tu dengan cara apa? Diam. Kadang-kadang bila kita cakap, mesti nak lepas juga benda-benda tak apa-apa nak baik ni. Diam. Ketak bibir tu. Banyak istighfar. Kalau boleh ambil uduk, ambil uduk. Kalau boleh selawat, selawat. Ini. Sebab apa bila marah kena ambil uduk? Sebab bila marah ni, marah ni datang daripada apa? Datang daripada syaitan. Syaitan diperbuat daripada apa? Api. Maka basuhkanlah kata Nabi dengan air uduk. Ha. Boleh mandi? Mandi. Orang tengah marah, pergi mandi. Ada tak orang buat? Abang marah ni, mandi. Masuk tanda mandi. Dayak mandi. Try nak buat tuan-tuan. InsyaAllah hilang marah. Kemudian banyakkan istighfar. Hilang marah. Sebab marah ni, dia 3 minit kan? Indah sadmatul ula. 3 minit awal tu. Lepas pada tu syaitan lah. Kita nak marah tu, boleh kekang 5 minit pertama tu, lepas pada tu, dia dah hilang lah. Stres hilang. Nah, ni psikologi. Kemudian Nabi SAW sebut kepada kita, biasakanlah diri kamu berbuat baik. Jika manusia berbuat baik, dan jangan kamu berbuat jahat. Jika manusia berbuat jahat, bila mana kita duduk tengok orang, tak ada langsung orang baik, semua jahat berlaku, kita pun rasa macam nak jadi jahat. Jangan. Jadilah orang yang baik. Mudah-mudahan kebaikan kita cermin kepada orang lain. Nah, kadang dia duduk lepak dengan kawan lah, WhatsApp, jom kita jumpa member sekolah Allah. Bila jumpa kata tua lah kan, semua pakat tua-tua lah. Nak sembang ni, jadi sembang, kuih-kuih sembang, lalu lah. Lalu macam mana? Kata ulama, maka kita kena sembang yang baik.
kita kena mulakan dengan kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, buka dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat yang ke-12 ini menerangkan tentang buruk sangka. Penutup. Nah. Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Ijtanibu katsiran, daripada kebanyakan apa? Buruk sangka. Sangka inna ba'dadh-dhann, sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah ithmu, dosa. Wala tajassasu, Allah Subhanahu wa taala sebut, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Jangan kita cari kesalahan, jangan kita mengumpat. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Mu'az radhiyallahu anhu. Dia ni hidup bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia hidup lagi. Bila mana satu hari dia berpindah ke Yaman. Nabi hantar dia ke mana? Yaman. Hantar Yaman, hantar apa, Amr bin As ke Mesir. Bila duduk di Yaman, maka dia menjadi mufti. Orang tanya dia berkaitan dengan agama Islam kepada Mu'az. Ada seorang nama dia Khalid bin Ma'dan, jumpa Mu'az, tanya kepada Mu'az, wahai Mu'az, kamu hidup waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh habaq tak kepada aku tentang satu hadis, tentang satu pesan Nabi yang penting untuk aku amalkan, paling penting, benda yang paling penting sekali. Lalu ketika mana ditanya kepada Mu'az, maka tiba-tiba berubah muka Mu'az. Bila tanya benda yang paling penting, maka Mu'az pun dia macam merenung, duk fikir, recall balik. Maka dia bagi tahu kepada Khalid ni, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pesan kepada aku. Nabi kata, wahai Mu'az, bila mana kamu dapat jaga benda ni, maka akan selamatlah kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kamu tidak mengendahkan perkataan ini, maka kamu akan tidak selamat. Maknanya kamu akan jawablah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Mu'az? Ini dia bagi tahu, kata Mu'az, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Allah jadikan langit. Langit ada berapa semua? Ada 7 tabaqat. Rupa-rupanya kita dah nampak ni awallah langit satu layer. Tak nampak atas-atas lagi. Ada lagi atas ni. Daripada hadis, setiap daripada pintu langit ini, kata Mu'az, Nabi sebut Allah letakkan ada satu penjaga, dia panggil malaikat, yang menjaga khusus muhafadah, yang menjaga pintu langit. Pintu langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima, langit yang keenam, langit yang ketujuh, barulah jumpa Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Contohnya ibadah kita, sembahyang kita, angkat-angkat. Cuma kita tak nampak dia angkat amal kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bila mana fulan ini buat satu amalan, maka akan diangkat amal dia. Petang dia, kemudian pagi dia malaikat turun, petang dia angkat. Dia shift macam tu. Yang kita sebut, bila mana diangkat amal ni, maka malaikat yang tulis lain. Yang tulis apa dia? Kiraman katibit raqib atid. Kemudian bila angkat pula, diangkat tu serah kepada malaikat ni, sampai-sampai ni malaikat tengok buku catatan amalan kita. Dia tengok ni, sembahyang hari ni okey dia sembahyang. Apa yang kita buat yang ni selain pada sembahyang? Kita baca Quran, Quran dia okey. Apa lagi yang kita buat? Zikir, okey. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila malaikat tengok ada satu benda ni, malaikat reject terus. Malaikat yang pertama, pintu langit yang pertama, dia kata apa? Kamu bagi kepada orang yang buat amal ni, bagi balik kat muka dia. Empuk balik kat muka dia. Sebab apa? Malaikat ni tanya nak bawa ni. Sebab apa? Sebab dia ini, dia riba. Dia waktu ketika mana atas dunia, hari ni dia banyak kata kat orang, ambil balik. Dengan aku pun tak lepas dah. Macam mana nak lepas yang kedua, yang ketiga?
Yang kedua tu apa? Yang kedua tu riak. Yang ketiga tu ujub. Yang keempat tu buruk sangka. Banyak lagi. Syuhrah. Nah, jadi rupanya banyak ni tapisan filter amal kita. Perkara yang pertama sekali, hak pertama sekali, buruk sangka. Jangan kita buruk sangka dengan manusia. Baik. Yang kedua, jangan kita mencari kesalahan orang lain. Dan jangan kita wala yaghtab ba'dukum. Janganlah kamu mengumpat sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum. Allah Subhanahu wa taala tanya, "Engkau suka ke ya makan daging saudara kamu yang sudah meninggal, sudah mati?" Fakarihtumu, maka sudah pasti kamu jijik dengan dia. Kamu tak suka. Wattaqullah, Allah Subhanahu wa taala sebut, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang. Habis tentang bab apa nama buruk sangka. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apa? Kekuatan untuk kita ini jaga hati kita. Maka penutup ulama sebut kepada kita ada beberapa khulasah, kesimpulan. Dalam satu hadis Nabi sebut, khaslatani laisa fawqahuma syai'un. Ada dua sifat yang tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada kedua-duanya, daripada sudut kebaikan. Yang pertama iaitulah baik sangka kepada Allah, dan yang kedua baik sangka kepada manusia. Tak ada yang lebih baik pada dua benda ni. Kebaikan yang paling tinggi ada baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada manusia. Manakala dua sifat yang tidak ada sesuatu pun yang lebih buruk daripada kedua-duanya adalah buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama sebut kepada kita, ha, kena bersihkan jiwa daripada sifat-sifat dalam hati. Ha, sifat-sifat dalam hati ini kena buang. Hindari sesama manusia perbuatan-perbuatan yang menyebabkan permusuhan. Hari ini orang cukup-cukup suka bergaduh. Nah, dalam sukan pun bab bola pun gaduh. Kemudian bab politik yang cerita, kala lain-lain gaduh. Kemudian adik-beradik pun boleh bergaduh. Kira apa? Kira harta. Hari ini kita nak bagi, kita nak wariskan kepada generasi kita apa? Kena wariskan ilmu, kena wariskan akhlak. Itu Nabi SAW, Nabi sebut, aku tidak diutuskan untuk selain, untuk satu saja, untuk sempurnakan akhlak. Maka bab-bab dunia ni Nabi SAW tidak terkedepan. Umah Nabi sangat-sangat baik, sederhana. Waktu ketika muda Nabi, disebut dalam kitab, dalam Rahiful Maktum, Nabi masuk rumah, Nabi boleh sentuh tangan dia dengan sutuh. Sutuh ni apa? Bumbung. Maksudnya sangat-sangat baik. Bab dunia. Tapi dalam bab urusan tentang akhlak, Nabi lah orang yang paling sempurna akhlak. Nah, sampaikan orang buat satu buku, The Most Public Figure, 100 manusia yang paling berpengaruh, most influential. Yang paling berpengaruh dunia. Bukannya Asia, bukannya Selangor, bukannya Malaysia, bukannya apa nama benua Asia, tapi dunia. Bukannya lah, daripada dulu sampai lah. Manusia yang diletakkan yang pertama sampai dia. Bukannya Mahatma Gandhi, bukannya Aristotle, bukannya apa nama orang yang paling kaya sekarang ni, Bill Gates, bukan. Tapi manusia yang paling pertama dia letak, walaupun dia orang kafir, tapi dia admit benda tu. Apa dia? Iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad, peace be upon him. Dia tulis kat situ. Peace be upon him. Sebab apa? Sebab akhlak dia. Akhlak dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup menitik beratkan akhlak. Nah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, kata Yahya bin Mu'az berkata, jadikanlah bahagian orang mukmin daripadamu tiga jenis. Kesimpulan yang ketiga, supaya tergolong orang yang baik. Jika engkau tidak menguntungkan kepadanya, maka jangan rugikannya. Jika kita jumpa orang, kita nak baik sangka,
kita nak baik dengan dia, kita nak bina hubungan dengan dia, kita tak boleh untung dengan dia, jangan kita rugikan dia. Kita tak boleh tolong dia, lepas tu condemn pula dia. Hang ni. Ha, macam-macam tak kena. Kemudian yang kedua, jika engkau tidak boleh senangkan dia, maka jangan susahkan dia. Jumpa orang ni, nak asal je nak tolong, tak boleh tolong, tak apa. Ni tak boleh tolong, susahkan dia pula. Nah, yang ketiga, jika tidak memujinya, kalau kamu tak boleh nak puji dia, sebenarnya puji ni pun tak elok. Puji jek, mujamalah, Nabi elokkan. Ini tak jauh daripada puji-puji orang. Puji Allah, puji Nabi. Kalau orang ni, kita dengan puji. Sekejap lagi bila puji ni, kadang-kadang dia nak share. Iyakum watamaduh, Nabi sebut, jauhilah daripada puji. Juga jauhilah daripada keji. Dua. Keji pun jangan, puji pun jangan. So nak buat apa? Tak buat apa? Diam. Lebih baik. Silent is good. Silent is better. Nah, kadang-kadang kita nak sembang orang, macam mana nak ambil hati dia, puji dia. Kadang-kadang tak kena puji sekejap lagi, dia jadi nak keji balik. Ha, bahaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, habis dah cerita kisah kita pada pagi ini tentang apa? Buruk sangka. Banyak lagi sebenarnya. Daripada kata-kata Sayyidina Umar, satu kita ambil. Kata Sayyidina Umar, la tuzannan bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min illa khairan wa anta tajid laha fil khair mahmalan. Apa makna dia? Jangan kamu merasa zan, berasangka dengan perkataan yang keluar daripada saudara kamu yang beriman kecuali kebaikan, sedang kamu dapati baginya ada kebaikan yang mungkin ditangguh. Habis. Tentang penutup daripada kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jangan kamu merasa zan tentang sesuatu yang keluar daripada mulut saudara kamu. Kita kena apa? Kita cari juga kebaikan daripada perkataannya. Itu Imam Syafi'i sebut, undur ma qala wa la tandur man qala. Lihatlah apa yang dikata, bukan siapa yang berkata. Kalau siapa kata, ada perfect, ada sempurna. Tak ada yang sempurna melainkan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, Allah beri kepada dia kesempurnaan sebagai seorang apa? Seorang rasul. Tetapi yang sempurna Allah Subhanahu wa taala saja. Nabi sedara macam tu pun ada musuh dia. Nah, so tidak ada yang sempurna, maka ambillah kebaikan daripada kata-kata seorang daripada saudara kamu. Kita tutup dengan satu kata-kata lagi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebut, la tata'adda niyyata himmatik ila ghairihi fal karim la tatakhattahu al aman. Jangan melanggari ataupun melampaui niat tujuannya, hasrat kepadamu kepada lainnya, maka Tuhan yang Maha Mulia itu tidak dapat dilangkaui oleh sesuatu harapan angan-angan. Mana ulama sebut kepada kita, jangan kita ini melangkahi ataupun melebihi ataupun melangkaui niat kita, tujuan kita. Tujuan kita nak mari masjid, nak dapat pahala, kena tajdid niat, perbaharui niat. Tujuan kita cari rezeki, nak dapat rezeki yang halal, nak bahagia, jaga hak tu. Jangan kita nak pergi office semua tak kena, nak cari pasal dengan orang. Tujuan kita berkeluarga sebab apa? Sebab nak dapat mawaddah warahmah, kasih sayang. Bila dapat isteri, bila dapat suami, jaga molek-molek. Walaupun ada kekurangan, carikan kelebihan, carikan persamaan. Karena tak ada manusia yang sempurna. Nah, tak ada manusia yang perfect. Dia lebih kat sini, mesti kurang kat sini. Dia kurang kat sini, mesti ada lebih kat sini. Macam tu juga lah tuan-tuan. Ha? Penceramah ni pun. Nah, saya kurang kat sini, ada kurang kat sini. Jadi, kekurangan tu jauh. Ada yang dapat manfaat, kelebihan yang kita boleh ambil, maka ambillah manfaat. Mudah-mudahan kita hari ini menjadi hari lebih baik daripada semalam, dan bukrah, esok, tomorrow even better daripada hari ini. Itulah yang kita nak bawa, kita nak cari, kita nak sediakan, kita nak apa, bawa hati kita ni bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atta Allah biqalbin salim. Mana hari bila mana kita duduk depan Allah, Allah tak tengok pun harta kita, Allah tak tengok pun anak-anak kita, depa pun tak boleh tolong kita. Apa yang boleh tolong kita?
illa man atallah, kecuali kamu datang kepada Allah dalam keadaan kamu bawa hati kamu yang sejahtera, qalbin salim. Hati yang sejahtera tu apa? Tak ada rasa buat sangka, tidak ada syak kepada orang, tidak ada iri hati, tidak ada musuh hati, tidak ada riak, tidak ada ta'ajub, tidak ada sumu'ah. Nak bagi orang dengar saja, nak bagi orang kenal, jangan buang semua benda tu. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga hati kita. Baik. Nah, penutup dia, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah. Bila sebut bab hati ni, maka penutup dia kena basuh dengan apa? Kena basuh dengan Quran. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut, Quran ini ada penyakit. Quran ini ada penawar bagi penyakit. Apa dia penawar bagi penyakit? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Penyakit bagi hati. Penyakit bagi tubuh badan pun ada dalam Quran. Ya, itulah dipanggil apa? Dipanggil syifa, penawar. Zikir, bacaan Quran juga disebut sebagai makanan Quran. Makanan Quran ni apa dipanggil? Qur'ani food. Makanan-makanan yang kita makan ni, ulama sebut jadikan makanan sebagai ubat. Jangan jadikan ubat sebagai makanan. Apa yang kita makan jadikan dia sebagai ubat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila hari ini kita nak masuk dah bulan Rejab, nak masuk bulan Syaban, nak masuk bulan Ramadan, nak puasa, nak kekuatan, maka ambillah makanan-makanan Quran. Antaranya apa? Watin, wazaitun. Yang guru saya beritahu ni Ustaz Radul Rejab, saya rasa pun tak perlu hurai dah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cuba, nak apa nama, nak topak, nak ambil ni, bolehlah dekat luar tu, apa nama Kak Siti ataupun saudari apa nama Cik Siti, bolehlah tuan-tuan tengok makanan-makanan Quran yang disebut, yang telah di apply, di implement produk daripada international, bukan kita buat, tapi apa, daripada Morocco, daripada Turki, negara-negara yang teknologi tinggi, dan dia jaga dia punya pure punya produk. Bila kita makan ni tuan-tuan, ni bukan niaga dalam, tapi di luar sana. Niaga tak boleh dalam masjid. Cuma saya nak share dengan tuan-tuan kisah tentang kebaikan makanan Quran ni sangat banyak. Dia beza makanan Quran dengan makanan sunnah. Makanan sunnah ni lagi banyak. Kambing pun makanan sunnah. Habatus saudak pun makanan sunnah. Tapi Quran sebut lima benda kan. Watin, wazaitun, warruman, wal-a'nab, wat-tamar. Sebab apa Allah sebut Quran? Pasti ada sebab dia. Keluar tu lagi nak tengok Allah tu sakit urat. Duduk rajin-rajin, duduk apa? Duduk pening kepala. Tengok simptom-simptom tu boleh picek balik. Nah, Allah a'lam. Mudah-mudah bermanfaat. Sama-samalah kita apa nama memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat ni. Sekali berselawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada kita 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wallahu a'lam. Apa yang baik datang pada Allah, yang kurang datang daripada diri saya. Yang bunyi dah pun, dia pun bunyi dah, dia pun lapar lah. Kita pun berhentilah tuan-tuan, pegang perut, ngantuk pun dah. Sat lagi balik-balik tuan-tuan, mari awal ke masjid, kemudian solat apa nama, mandi sunat, sunat mu'akkad, mandi untuk solat Jumaat, kemudian datang awal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kehidupan kita. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.